Hello, assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube channel saya. Saya Azmi, mak mana dok kenal lagi saya. Saya belum bukan peternak deh. Jangan salah faham. Kita pego ikan mai, ikan lago. Hari ni saya nak buat water changing pada kekon saya. Jom kita tengok luar dulu. Luar ni dah ada rumah kiranya. Ni kemah dia ok walaupun dia buta sikit. Okay. Ha, ni kekon kita, kita nak water changing dia. Ha, tu air kau sikit kau tu. Ni air seduk. Ni boleh guna pipe masuk tu ke bidang air ni. Tinggal air separuh saja, jangan semua seduk. Jangan semua seduk air tu, tinggal separuh ya. Nah, ada air juga, air bakteria untuk air dia. Lepas tu sambung guna anti chlorine ni. Ada 3 botol saja nak isi dalam air untuk mampu chlorine. Kita tutup. Tiga ya. Untuk kolam 3 kaki ni. Satu garis pai kasar ni untuk air ikan ni. Sikit je, sikit ni je. Tabun mana-mana. White spot buat biru ni. Satu tutup saja, tak perlu banyak. Tu baru kita buka Swiss. Nah, inilah hasilnya. Kita tukar air telefon ni, simple saja. Tak perlu susah, hanya 3 bahan ni saja untuk pipe ni. Makin bersih air ikan, makin sehatlah ikan-ikan hok mana ada ni lah. Kita tengok. Wiring Arita. Okey, itu saja daripada kosia saya. Jangan lupa tekan butang subscribe di channel YouTube saya untuk video seterusnya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.